Menteri Perdagangan atau Mendag Zulkifli Hasan meninjau stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG atau SPPBE milik PT Baju Bangga Sindo atau Sadikun di Cimahi, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Mendag Zulkifli Hasan menyebut telah ada perbaikan setelah adanya temuan takaran LPG 3 kg yang tidak sesuai di beberapa titik. Zulkifli Hasan atau yang sering disapa Zulhas menegaskan bahwa kedatangannya bersama tim Mendag ke daerah-daerah untuk memastikan kondisi LPG 3 kg bagus dan di SPPBE tersebut takarannya telah wajar. Zulhas menambahkan bahwa dirinya akan rutin melakukan beberapa langkah seperti peninjauan ke lapangan. Dan jika temuannya bagus, maka pihaknya akan mengatakan bagus. Dan sebaliknya, jika buruk, maka kondisinya memang buruk. Nah, alhamdulillah, ya, setelah rame mulai kita kunjungan waktu di Tanjung Priuk, Pertamina juga melakukan pengawasan lebih sistematis, lebih ketat. Jadi sudah mulai terjadi perbaikan di sana-sini. Ya, tadi saya lihat langsung di sana. Jadi tabung itu kalau sudah lama kan ya namanya besi karatan, karatan. Nah itu perlu di repair. Kalau tidak di repair, kalau dipaksa isi terus, ada yang sudah apa namanya tuh, yang ngendap, yang tidak bisa dipakai lagi, atau tabungnya juga berkarat, timbangannya mungkin juga jadi berkurang gitu. Ya, kalau dipaksa terus, itu bisa merugikan konsumen. Nah tadi yang tabung-tabung yang begitu di repair dulu, dibersihin ya, yang sudah di luar pun karatan sudah berkurang mungkin timbang juga diperbaiki sehingga tabungnya itu bisa kalau ditimbang 5 kilo sudah bagus, baru dipakai untuk diedarkan kembali dengan isi. Tadi saya lihat diisi ces itu 3 kilo kurang 0,3, wajar karena gas kan ces itu 0,3. Ya, enggak sampai 3 tapi 0,03. Ya, karena itu kan ya dia gas ya. Gitu. Jadi sudah bagus di sini. Saya terima kasih Pertamina sudah mulai melakukan apa namanya pengawasan yang lebih sistematis karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat luas, masyarakat banyak. Jadi saudara, sekali lagi saya memang ke daerah. Kalau bagus ya kita bilang bagus, kalau jelek kita bilang jelek, nggak jelek semua gitu ya. Nah hari ini yang di sini dan memang jauh hari saya udah kasih tahu, Pak saya mau ke Bandung gitu, ya coba dicek anunya SPBE-nya, diperhatikan. Nah rupanya jalan dengan baik, alhamdulillah yang dikerjakan di sini bagus. Jadi silahkan masyarakat Kota Cimahi ya, kalau ambil gas di sini. Insya Allah dijamin timbangannya cukup dan bagus, juga tabungnya sudah di apa namanya sudah direpair. Diketahui praktik kecurangan gas LPG 3 kg ditemukan di 11 stasiun pengisian dan pengangkutan bahan bakar LPG atau disebut dengan SPPBE resmi. Tindak kecurangan di 11 SPPBE tersebut ditemukan oleh Mendag Zulkifli Hasan. Dalam temuan tersebut, Zulhas menemukan adanya dugaan pengurangan volume gas LPG 3 kg seberat 200 hingga 700 gram. Yuslina Nurul memberitakan dari Cimahi, Jawa Barat.